mana kita? Oke, hari ini kita ajak Abar ke kota, guys. Mas Azarnya biar tahu kota kisaran, guys. Guys, jadi kali ini gua mau cari durian ya. Karena mamah gua, guys, bilang kalau lagi di Medan harus makan durian sepuas-puasnya, tapi nggak musim gitu kan. Iya, padahal di Bandung musim banyak katanya, guys. Yang di Bandung-Bandung itu bilang kiriman ini dari Medan, dari Bengkulu, dari Palembang dan lain-lain, tapi udah sampai Medan habis duriannya, guys, sama Denny. Sama Bagong, sama yang lain-lain, guys. Itu kan kacau. Jadi kita sekarang mau nyari ke kota, guys. Beli ya? Ya, belilah. Beli ya. Jadi masa minta. Iya, kirain. Ah, kau ini mulung gitu kan. Astagfirullah. Oke, jadi kita langsung saja, guys, perjalanan menuju kota kisaran kira-kira sekitar setengah 40 menitan ya? Iya, 40 menit. 40 menit sampai 1 jam, guys. Sekarang jam 9 lebih 20 menit. Oke, kita langsung saja sampai bertemu di tempatnya, guys. Let's go. Siapa anak desa tak bisa apa-apa, buktinya karya kami telah melanglang buana. Gambar hantu temanku laku sampai Amerika, Meksiko, Argentina dan merambah Eropa. Anjir. Oh yes, jadi kita sudah sampai di mana ini? Kota Kisaran. Kota Kisaran, Jalan Imam Bonjol ya, lihat yeah. Situ gua. Dan kita langsung saja, guys, karena tadi udah ngeliat tempat durian dan udah beberapa keliling tempat sih, katanya ada durian-durian yang langganan barudak tapi ternyata sedikit habis, dan habis. Sudah tutup, udah habis lah pokoknya. Ini sedikit berisik, guys, ada motor-motor, jadi kita langsung saja ke tempatnya. Mana tempatnya? Itu di depan, depan. Izin sambil ngerekam ya. Soalnya ini durian mau diviralkan, Pak. Kalau nggak ngasih diskon. mau diviralkan ini durian. Kalau ngasih diskon, bagus. Aman, ya, aman, aman. Aman, ya. Aman, tenang, nggak akan skandal durian. Angkat durian. Ya. Kalau nggak dikasih diskon, jangan dibeli, guys. Berapa durian ya, Bang? Bikin aku malas aku. Hah? Kalau mau pikir dulu, Pak. Ya udah, berarti Abang kasih aja durian sama kami. Berapa banyak? Gak berapa banyak, guys. Kalau gratis kita viralkan duriannya dan kita sebar luaskan ya. Oke, sayangnya tidak gratis jadi tidak viralkan, tidak endorse katanya. Terus berapa ya. Dulu? Kita kan menanyain konten. Kalau harga variasi. Ya, variasi, guys. Kecilnya. Ya. Kecil dia 40. Ya. Yang terbini dia mau 70. Tapi kalau lebih dari satu, ini harga kurangi enggak enak kita ganti. Guys, nah itu ya. Jadi ini katanya 7.000-an. 70. Oke. Jadi kita ambilnya berapa? Mau berapa ambilnya? Kira-kira. Ambil berapa ya? Lebih dari satu lah. Ya dua dulu. Kan mau makan di tempat kan? Iya. Ya udah dua dulu aja. Dua dulu. Pahit manis. Pahit. Kali penuh. Apa, Gong? Pahit betul. Ini satu lagi nih, nah. Pahit betul. Alah, ini gak usah ditanya, ini gak betul mulutnya ini. Ya kan, Gong? Ini gak betul mulutnya ini. Gak betul mulutnya ini. Ini tadi harga aslinya katanya 70.000 atau berapa. Kalau gak di diskon sih, jangan beli, guys. Jangan. Gak apa-apa sih, Mak. Nah, ini kayaknya busuk kan, ku ganti. Mana? Ya, ganti lah, ganti. Ganti. Busuk ya? Busuk, ya, diganti. Busuk, guys, diganti. Guys, 5.000, guys, Sharon Merino busuk, hancur 5.000. Ayo, guys, skip lah, ayo, ayo, ayo. Mang kumaha mang? Mang ngerti Sunda teh mang? Ah, mang euy, mang. Ada challenge sini, Mang. Iya. Challenge bahasa Sunda ini. Iya, challenge Sunda. Janganlah. Oh, dua kali lipat habis tuh. Nih, iya. Makan tupai. Iya. Mau makan tupai, Ruwe? Iya, itu. Mana? Jangan lah. Dari bangun saja bebas lah. Wah, jatuh. Malah ini jatuh. Nah, itu nah.
Itu tadi kan. Kenapa, Mang? Aduh, masa pakai cutter. Masa pakai cutter, Bang. Cuman dah. Oh, ya udah ini montong ini. Ha. Montong nih. Wih. Bagus, gak kuning tapi, Bang. Kuning ini. Kuning ya. Nah, ketahuan pisaunya. Tawar pisaunya, guys. Tahu orang di belakang nampak. Oh, nyari dulu ya. Cari dulu dia. Mana sini. Oke. Mana sih kok itu? Enggak, cuma kami aja. Oke, guys. Jadi durennya sudah siap ya. Dan ini katanya duren montong katanya. Benar? Ya, ini. Ya, ini durian montong. Ini durian ini apa? Yang manis. Polontong. Ya, kuah lontong. Polontong. Oke. Okay. Jelas saja kita gaskeun. Gaskeun dengan mengucap bismillah. Berdoa dipersilakan, guys. Tuh ketawa ini. Aduh. Kasar durian. Iya, iya. Biasa kan bismillah gitu aja. Iya, bismillah. Enggak mau sinematik ini. Hah? Ini rematik. Ya, rematik. Sudah pahit, guys. Manis, pahit. Ini lumayan pahit. Pahit. Ah, gimana lidahnya ini? Makanya kalau makan jangan ngajak tompul. Salam mulutnya. Oke, kita gas ini ya. Pahit, guys. Mantap. Raus pisan. Baik. Tadi hampir enggak jadi makan soalnya pisaunya hilang. Karena aku taruh di belakang gue. Padahal konten-konten yang nyebutin centong bakso orang. Enak itu yang pahit kan? Ini bapak ini gonya ini, Bang. Apa? Bapak ini curiga ini durian maring semua ini. Masa iya? Enak soalnya. Oh iya. Yang maring-maring enak. Ini enak. Kayak contohnya kayak kau maling nanas semalam itu. Enak kan? Oh itu mulung. Mulung itu mulung. Kita nemu di bawah. Kita nemu nanasnya di bawah. Kalau di atas itu maling. Soalnya emang nanas di bawah. Ya kalau nanas di atas terbang bro. Iya itu maling tuh. Salahnya buah nanas tuh dia tinggalnya di bawah sih. Begitu ya. Itu salah dia. Salah. Tak. Nah, akan jatuh. Iya. Gratis, guys. Kampung rupanya, guys. Kampung rupanya, guys. Kita dari kecil di sana, guys. Rupanya. Aduh, balat semua bawa ke sini. Ah, balat aing dia. Balat aing ya, guys. Teletiknya benar. Anjing gue. Tahu gitu enggak akan disebutin pisaunya tadi. Ketiga tahun. 2008 aku tamat. Emang 2007 pasti. Kalau enggak 2007, 2007 apa? 2006. Nyampain Mas ya. Iya kan. Aku mesti tanda mukanya. Dua duren aja udah. Iya. Mau yang mana lagi enggak? Mau lagi? Cikat. Udah, satu lagi. Oke, guys, jadi kurang katanya kita tambah satu lagi ya. Ini dia. Mungil tapi ini mungil-mungil guys, lihat guys. Dalamnya besar-besar tuh. Tuh lihat. Kacau. Nih. Loh. Coba enggak. Nih, lihat. Ngasihnya yang dipegang ini, betul. Ini durian sebesar apa ya kecil gini? Tapi bagus ya ininya, buahnya. Kayaknya enak nih, kita coba ya. Coba. Cobain full. Cem.
agak soft nih. Agak soft, terlalu, agak terlalu manis itu ada agak soft-soft gitu pokoknya. Iya, ini cocok untuk penutup ini. Penutup. Apa ya. Sih yang naik di kok? Ya, ini usir aja lah ini ya. Bising loh. Nah, ini lagi nih. Ini makin mungil lagi guys rupanya guys. Lagi. Yang datang lebih mungil lagi guys. Tapi isinya tuh. Lumayan, gas kok. Jadi, coba yang mungil-mungil ya. Jiklonten. Hai, kalau kalian di sini ada dengar-dengar suara enggak beres itu dari Tompul ya. Memang sedikit enggak waras iya, kayaknya. Iya, anak buahnya ini, Bagong. Ini enak nih. Enak nih, Bagong. Enak. Coba nih. Buat kalian guys yang lagi main ke Kota Kisaran, beli durian lah di Pak siapa tadi namanya? Ya, siapa namanya? Pak Sutarna. Siapa namanya? Suparman. Suparman ya? Siapa nama Bapak? Ini namanya durian Latu-Latu. Ah. Ini. Udahlah, banyak-banyak sekali. Sekali gratis ini. Nah, kalau ini gratis. Semua gratis. Siapa Bang? Siapa Bang? Asahan. Asahan. Ini duriannya Bang Asan ya, guys ya. Apa orang Asan namanya Asahan? Iya. Iya, Asan namanya. Iya, Pak. Iya, ya, Mang. Keren. Asahan Antoni. Wis. Gratis kok. Ini loh. Guys. Mantap. Ini mantap sekali ini. Ini mantap sekali ini. Terbaik ini. Lihat. Iyalah. Ini langsung kita pahit ini pasti ini. Ini pasti ini. Pahit. Positif pun ini rasanya ya. Pasti rasa asahan ini. Ini orang Bandung makan durian di sini ya guys ya. Ah, cita-cita dia ini. Cita-cita ini. Nah, cepet. Wow. Gak sia-sia mama mau rekomendasikan kan? Mantap. Rekomendasi guys pasan. Ini pahitnya udah mantep banget. Ini ada isinya ini. Iya, coba buka. Ada isinya kalau guys. Ini loh enak. Ini enak nih, jangan dimakan bawa pulang nih ke Bandung. Ha? Kasih mama kau. Ini buat mama gua guys ya. Buat mama Ana nih. Datanglah ke Asahan. Datanglah ke Kisaran. Kalau diperam tapi ya duriannya tua nggak apa-apa. Ini aja. Ada kuman asam urat ya. Darah tinggi ya. Besok. Kolesterol. Iya aku mampir gini. Ini. Wih. Lucu ini. Lucu itu ya. Iya. Katanya lucu. Enaknya. Habiskan lah. Aku nggak tahan lagi. Gak boleh makan lagi. Nah, sekali ini guys. Iya. Makasih ya. Ya. Si anjing. Si anjing. Ini ada di. Tuh. Ini manusia ada nih. Ini. Ah, coba. Nih, unboxing enggak? Nah. Udah dua nih. Iya, gas. Aku udah enggak berani makan banyak. Ini ada enggak sih? Ada. Ada. Nah, payah nih bukanya. Ini diem-diem menghanyutkan juga ya, habis ternyata. Nah dia. Ini kalau pas musim depan simpang tuh banyak? Banyak, di lapangan. Dari ujung ke ujung? Nggak di lapangan lah yang banyak. Kalau di simpang itu sepanjang jalan mau ke Kisara. Apa ini ya? Baiknya gong. Baik. Cemplek. Bapak kenal juga sama cemplek? Keluarga dari istri. Cemplek? Iya loh. Lo. Ya nak aku kemana ini ya? Kemana ada cemplek? Fix gratis ini fix. Tapi lagi nggak musim kemarin toh kan? Iya. Kalau lagi musim kan bisa sana. Latihan yang ini aja. Cemplek
keluarga ini masih ada. Keluarga pengasah. Minta air coba. Coklat. Dia ya, tahu enggak kalau abang keluarganya? Tanya aja, bilang aja sama dia. Kenal sama Yuli. Siapa? Yuli. Ini kakak si Ardi. Ah, iya. Dia kok gak pernah bilang ya? Itu ceritanya suami pupunya. Kesana, kita kesana. Odeng-odeng ya. Iya. Itu aja yang ditengahin. Oh. Ini odeng. Odeng-odeng. Odeng-odeng. Berarti tinggalnya di mana sekarang? Nanti. Pulang ikut kita dia, Makassar. Pulang sama kita loh. Tahu gitu beli di rumahnya tadi ya? Iya. Dibawa pulang enggak? Seru lah, kamu enggak ke kota lah. Jadinya. Jadi seru lah. Tapi ini satu lagi masih ada. Habis. Oh, habis. Ini kalau cari apa? Cuma siang enggak pernah jumpa. Buatnya apa siang? Tapi kalau pagi. Tone. Terakhir, Mar. Terakhir. Malam. Apa kurang masih mau? Udah. Lama. Jangan ditanya mah kalau duren mah. Ada duren di sini satu sama duren. Wah, itu duren katanya ini. Pas berarti ikut ya? Iya. Yeah. Jadi ini judulnya mentraktir hantu duren di kampung di Kota Kisaran ya. Iya. Yeah. Payang-payang minumnya pakai ini. Udah habis itu dia sampai bijinya lecet-lecet gitu baru. Oke, katanya kalau habis makan durian tuh minumnya harus dari sini biar enggak masuk angin kolesterol. Iya, nggak kolesterol dan juga biar gratis katanya. Apa kan? Ayo lepas lah. Oke, jadi ya segitu kita makan durian ya benar. Ya keliling-keliling ya, Kota Kisaran. Nikmat guys, ternyata emang durian yang emang kita makan di Sumatera itu jauh sama yang di kota sana ya. Sama di kampung masalah. Jauh kalau dapat di Bandung sini. Oh, iya. Kalau yang di Lampung ya enak. Iya, Lampung oke sih. Oke, okay, oke. Okay. Itu Lampung emang pusatnya durian juga. Ya karena udah lama gua enggak pulang ke Lampung, guys, dan ya ini mengobati rasa kangen gua kepada durian ya. Jadi sekian segitu aja. Tonton terus seteruan Mas Azhar selama di mana? Kecamatan Meranti, Kota Kisaran bersama teman-teman F2C dan juga X-Band. See you, let's go, Seba. Beres, kita belum pulang, ternyata orang ini malah ngobrol menggosip sama tukangnya, guys. Ternyata ini kawan lama ya, teman satu kampung. Nah, ya. Teman satu kampung, guys. Satu kampung. Iya, ini gak diajak ngobrol, kasihan sekali, apalagi ya, ini NPC. Ini memang gak bisa diajak ngobrol. Iya, ini mereka ternyata kawan ya. Karena kan kawan berarti gratis ya. Iya. Ada yang pengen tuh. Wuh. Oke, guys. Oke, jadi udah beres. Sekarang kita mau kabur ya. Kesian ya. Ini kan jendela dagang. Break lagi kabur ya, bahaya tuh. Bahaya. Tadi udah nyebutin pisau gitu kan, udah dikasih bonus. Jadi baraha mang, baraha. Baraha ya. Tadi apa enak? 108. 180.000 katanya. 1.800. Hah? 1.800. 800 loh. Mau. Ini kasih uangnya, guys. Oh. Gratis.
gratis. Kira kawan. Kau udah kasih banyak dapat bonus itu. Apa? Itu dapat banyak bonus itu. Iya. Iya. Dapat bonus udah. Ini kembaliannya mau dikasihin aja. Ya bebas kau udah. Itu. Udah kita kasihin aja. Seikhlasmu aja. Pulang aja yuk. Ya, yuk. Kabur. Ayo. Kabur aja enggak usah diambil kembaliannya. Kabur, 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 kabur ayo kabur. Kembaliannya enggak usah diambil. Ini aja. Bang, makasih, Bang. Udah kok jangan maksa lah. Iya, jangan maksa sih. Maksa dia mau ngasih kembalian. Padahal enggak usah kan, benar? Maksa. Iya. Eh, hey, salah mobil. Itu salah. Salah mobil dua orang juga ikut-ikut. Parah, ikut-ikut salah mobil dia, goblok dia. Oke guys, jadi sekian ya konten anjing gandeng nih, goblok. Jadi sekian konten kita makan anjing di mobil aja lah. Udah bang. Ini rokok lu. Rupanya rokok aing dikejar-kejar kita guys. Iya. Hampir gak aku ambil. Oke guys, sudah selesai kita. Waktunya pulang atau jalan-jalan lagi ya. Sekali. Oke, jadi sekian guys, kita makan sekian gua raktir durian hantu durian dan juga para dedemit durian berdua ini. Kita sudah traktir, sudah beres dan sudah kenyang. Ya mungkin ada satu orang yang bakal pusing sedikit ya, kameramen. Oke. Jadi segitu aja guys. Terus dukung channel gua dan juga channel teman-teman F2C, Trio Odeng, Denis. Geng Odeng, Trio Odeng. Oke, geng Odeng. Wah, terus sama siapa? Hah? Deni apa? Blackman. Blackman dan juga Odong-odong. Odong-odong. Okay. See you, let's go. Yes, Seba.